Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Prima, setelah berpuasa sebulan lamanya, akhirnya hari yang dinanti-nanti pun tiba. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Tapi sebelum menyantap berbagai sajian lebaran, umat muslim biasanya melakukan sholat id dulu di lapangan atau masjid terdekat. Bukannya jadi hikmat atau khusyuk, momen sholat inilah yang sering menimbulkan banyak perhatian setiap tahunnya. Karena ada saja tingkah-tingkah lucu bin ajaib manusia. Seperti apa keseruan id dan momen-momen ngakak tak terduga yang terjadi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat ya. Siapa sih yang gak menunggu momen lebaran? Bisa pulang kampung, kumpul dengan keluarga, dan menyantap makanan enak. Merupakan hal yang mewah banget dan hanya bisa dirasakan 2 kali setahun saja. Bagi beberapa orang sih, jadi setahun sekali, karena biasanya lebih susah mudik saat Idul Adha. Tapi sebelum semua selebrasi diadakan, ibadah perlu ditunaikan terlebih dahulu. Sholat ini masih sering disepelekan orang-orang. Dipandang enteng karena hanya ditunaikan 2 kali setahun saja. Padahal, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan loh. Beberapa amalan sunnah ketika melaksanakan ibadah ini dimulai dengan mengumandangkan takbir. Dan sebaiknya kita mandi sebelum sholat, serta memakai pakaian terbaik kita. Jangan lupa memakai wewangian dulu agar tampil lebih fresh saat sholat. Selain itu, untuk Idul Fitri kita disunahkan makan ya. Sementara untuk Idul Adha, kita sebaiknya gak makan apa-apa dulu sebelum sholat. Dan terakhir, sebaiknya kita berjalan kaki menuju tempat sholat. Tapi selain itu, ada hal yang penting dan sebaiknya tak kita tinggalkan, yakni membayar zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Jangan sampai kita baru sadar belum membayar zakat setelah Idul Fitri dilaksanakan. Karena jika lewat dari waktu itu, pembayaran zakat kita hukumnya menjadi makruh dan haram loh. Dengan kata lain sih, zakat yang dikeluarkan itu udah nggak sah sebagai zakat fitrah, tapi dianggap jadi sedekah biasa. Gak mau kan zakat kita hangus begitu saja? Apalagi muslim wajib membayar zakat selama bulan Ramadan. Zakat ini juga disebut zakat an-nafs atau zakat jiwa karena tujuannya untuk membersihkan dan memurnikan jiwa seseorang. Ketika semua terpenuhi, barulah kita boleh sholat dengan tenang. Ratusan ribu umat muslim di Indonesia tiap tahunnya melaksanakan sholat Idul Fitri. Setiap Idul Fitri, ada-ada saja momen aneh, kocak yang bermunculan di timeline kita. Nah, Islam populer udah nyiapin nih beberapa video sholat id yang pastinya akan buat kalian ngakak sampai sakit perut. Video pertama datang dari mas-mas yang berada di shop paling depan. Bisa tebak nggak mana yang gerak-geriknya paling aneh? Memang sih, sholat id harus dilaksanakan di waktu pagi. Alhasil, bagi yang suka begadang atau mungkin sibuk takbiran malam hari, jadinya kebablasan deh paginya. Efeknya seperti yang bisa kamu lihat di video ini nih. Mas-mas berkopiah putih dengan jubah hitam ini tiba-tiba saja terjungkal ketika semua jamaah masih khusyuk berdiri mendengarkan imam. Awalnya sih mimin kira dia mau sujud, tapi ternyata malah jatuh ke tanah. Truk. Tentu kejadian itu membuat jamaah lain kaget kan? Dalam hati mungkin saja mereka mengira orang tersebut pingsan atau mati mendadak. Tapi setelah salah satu jamaah menghampirinya, ternyata pria ini cuma ngantuk berat sampai-sampai tertidur saat sholat. Duh, mas. Setelah kejadian itu, ia langsung melanjutkan sholatnya dan kembali berdiri seperti semula. Lain kali jangan begadang sampai bablas ya, mas. Beralih dari mas-mas ngantukan tadi, video kocak selanjutnya datang dari sekumpulan pria yang terlihat linglung saat sholat. Gimana? Video ini diunggah oleh pemilik akun TikTok rzl.id dengan caption, "Ini gimana koda sinkron?" Ternyata setelah diputar, video tersebut memperlihatkan beberapa pria yang sujud saat jamaah lain di sampingnya masih berdiri melakukan takbir. Entah karena gagal fokus, ngantuk, atau mungkin literasi sholat id masih kurang, jamaah ini yang harusnya masih takbir malah rukuk dan sujud. FYI nih guys ya, bagi yang belum tahu, jumlah takbir pada rakaat pertama Idul Fitri dilakukan sebanyak 7 kali setelah takbiratul ihram dan doa iftitah dan sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, tapi untuk rakaat kedua jadinya takbirnya 5 kali saja. Bukannya malah rukuk atau sujud ketika takbir disebutkan imam ya. Lihat aja nih, saat pria ini sadar kalau salah, ya awalnya cukup kebingungan dan melirik sekitar. Pria berbaju hitam paling dekat kamera justru bodoh amat dan tetap melanjutkan sholatnya guys.
Sontak, teman di sampingnya justru mengkode temannya agar segera bangkit. Video tadi sih juga menimbulkan beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan ini settingan karena kamera diletakkan di depan mereka dan memang sengaja direkam. Tapi ada juga yang beranggapan mereka lupa atau sering absen saat pelajaran agama. Ada-ada aja ya, emang kelakuan warga plus 62. Video bikin geleng-geleng selanjutnya, Mimin beri nama Ditinggal Jamaah. Deh, karena memang mas-mas berbaju merah ini ditinggal jamaah setelah sholat id. Dari belakang sih, pria ini terlihat khusyuk banget ya mendengarkan khutbah id. Tapi kalau diamati lagi, orang ini malah larut dalam tidur dan bisa jadi udah mimpi makan ketupat nih. Beberapa jamaah yang menyaksikan pun gak ada yang menegur pria ini. Mereka malah tampak cekikikan, seolah senang karena bisa menjeli teman atau mungkin tetangga sendiri. Uniknya, meski warga sudah lalu lalang di depannya dan pulang satu persatu, pria ini masih lelah tertidur. Untungnya ada seorang bapak-bapak yang membangunkan anak tersebut. Dan akhirnya ia pun bergegas pulang ke rumah. Duh, malunya sampai ke ubun-ubun nih. Kejadian tersebut akhirnya mendatangkan banyak reaksi dari warganet. Ada yang meledek, harusnya anak tersebut gak usah dibangunkan sampai hari raya Idul Adha nanti. Selanjutnya, siapa nih kalau sholat id suka molor dan akhirnya telat? Kejadian lucu lainnya datang dari seorang pria yang terlihat buru-buru karena jamaah lainnya udah fokus sholat. Saking paniknya ketinggalan rakaat, pria ini sampai gak melihat pembatas depan matanya, guys. Alhasil, ya jatuh terjungkal dong di depan jamaah perempuan. Duh, sebenarnya gak sakit-sakit amat sih ya, tapi malunya itu loh. Bahkan dari kejauhan, jamaah perempuan ada yang sampai gagal fokus tahan tawa karena tingkah si pria ini. Bisa kebayang kan, pria ini akan jadi trendy topik pembahasan tetangga setelah sholat id. Apalagi videonya pun diunggah di media sosial. Kalau kamu jadi jamaah tadi, sanggup gak tahan tawa? Momen ketiduran pas sholat id kayaknya emang paling banyak dan mencuri perhatian ya. Misalnya saja pria bersarung putih ini. Dalam video yang beredar, terlihat jamaah udah berdiri dan imam membaca surah Al-Fatihah. Dan saat makmum membaca amin, baru deh kelimpungan berdiri dan langsung masuk ke barisan sholat. Jamaah di sampingnya juga terlihat tersenyum dan menahan tawa dengan kelakuan jamaah ngantukan satu ini. Video selanjutnya bukan dari momen sholat id ya, tapi mengundang tawa juga nih. Awalnya semua terlihat normal saja. Sang anak jadi makmum dan merekam dirinya saat sholat bersama ibu dan ayahnya. Nah, saat masih berdiri, bocah ini kebanyakan gaya dan akhirnya celananya robek seketika. Sontak sang anak jadi salting dan segera menutupi bagian yang robek itu dengan tangannya. Ibu yang juga sedang khusyuk di belakang pun jadi gak bisa fokus. Dia tak bisa menahan tawanya karena kelakuan sang anak. Alhasil, satu keluarga tak berhenti ngakak dan sholatnya jadi batal. Duh, adek, kebanyakan gerak sih. Nah, itulah tadi kumpulan video kocak saat sholat yang kata orang benar-benar membagongkan ya guys. Kamu juga pernah melihat kejadian serupa nggak? Atau malah jadi sumber kekocakan saat sholat? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.